Hai guys, balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan Gapi. Jadi guys, di video kali ini kita akan mancing cana limbata lagi. Tapi selain aku akan mancing ya, kita juga bawa seser ya. Siapa tahu ada kubangan-kubangan kayak gitu guys. Nah, ya kayak gitu, kubangan-kubangan air kayak gitu yang ada di pinggiran, kita akan seser-seser juga guys. Nih, kita udah bawa seser juga di sini. Panas banget di sini guys. Dan wadahnya, dan kita bawa cacingnya untuk pakan mancingnya guys ya. Oke, langsung aja kita akan turun guys. Jadi guys, di sini itu panas banget karena di sana tanamannya jarang ya, agak gundul seperti itu guys, tapi cukup indah pemandangan di sini. Kita mancing-mancing dulu ya. Kita coba pancing di sini guys. Kita pancing-pancing di pinggir-pinggiran dulu kayak gini ya. Coba di sini. Kayaknya nggak ada guys. Oke, kita coba di sini guys. Oke guys, di sini aku lihat ada cana limbata tuh, kelihatan. Tuh guys, tapi ini nggak bisa dipancing ya, soalnya cetek banget kayak gini, airnya surut banget. Mungkin kita coba pakai seser aja guys. Ini, dia lagi berjemur di sini. Ini guys, dia nggak gerak. Ini. Oi, lari ke sana guys. Oke, kita seser ya, tuh kelihatan di situ, di pojokan situ ya. Oke, kita mulai seser aja dari sini ya. Oke, kita seser guys. Ini kesini guys, kesini nih. Oh, ada yang kecil juga di sini, ada yang kecil banget. Ini nih. Kita suruh masuk aja ya, mudah-mudahan bisa masuk ke. Kenapa ya? Nggak kena guys. Oke, kita serok aja lagi. Oh, di sini nih. Di sini guys. Masuk ya. Udah masuk guys. Jadi ada yang lebih kecil guys ya. Kita amankan dulu ini, kita ambil air dulu guys. Nih, kita ambil air. Oke. Dan banyak-banyak ya, takutnya ikannya loncat guys. Oke. Nih, dapat cana limbata. Satu. Kita masukin. Nih, tadi masih ada guys. Tadi masih ada di sini. Oke, kita serok-serok lagi ya. Tadi ada kecil ya, gimana ya? Tadi ada kecil banget guys. Masuk ke batu kali ya, batu sini. Masuk ke dalam batu mungkin guys, nggak bisa diambil ya, susah. Ya nggak apa-apa ya, karena kecil juga nggak apa-apa, kita cari tempat lain. Nah, coba di sini nih. Nah, terus di sini guys. Kita cari tempat lain. Coba pancing di sini. Di pinggir-pinggiran kayak gini guys ya. Nah, di pinggir-pinggiran sana limbatannya biasa banyak guys. Di sini. Oh guys, guys, di situ ada cana limbata tuh. Tuh, lagi berjemur guys. Nih, aku coba pancing ya. Oke, kita coba pancing guys. Oke, kita coba mancing. Mau makan gak ya? Nih,
Gak mau makan guys, dia gak mau makan. Oke, jadi solusi kalau gak mau makan kayak gini channel limbatannya, kita bisa tangkap aja pakai tangan atau pakai serokan ya. Ini guys, ini. Tertangkap guys, bismillahirrahmanirrahim. Ini di sebuah kubangan gua kayak gini ya, kubangan bebatuan. Sering banget ada channel limbat. Oh, di sana ada lagi anakan guys, di sebelah sana. Tapi kita tangkap dulu ini indukannya guys. Jadi kita tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nggak kabur ya. Mirimnya udah cukup tebel. Oke, kena guys, kena. Mirim, biru, mantap guys. Kita dapat yang cukup biru ini warnanya. Di sana ada lagi tuh di bawah situ anakan. Tapi kita amankan dulu ini. Kita masukin ke wadah dulu ya. Kita masukin wadah nih. Kita udah dapat 2 ekor channel limbata guys. Oke, kita ambil lagi, tadi ada satu lagi ya, masih kecil tapi. Oke. Ini ada lagi di sini masih kecil guys. Duh, kemana tadi ya? Tadi ada di sini. Ini nih guys, di sini. Mana ya tadi? Di sini. Di sebelah sini. Ini nih guys, kelihatan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kena. Ini masih kecil. Oh. Sini ya. Di bawah daun apa ya, guys? Oh ya, di bawah daun nih. Oke, lari lagi ke sana guys. Emang susah ya kalau masih anakan kayak gini. Kena. Kecil banget. Walaupun kecil tapi udah kelihatan ada dot-dotnya ya, ada titik-titiknya kayak channel stewarti guys. Oke. Mudah-mudahan jadi bagus ini ya, kita amankan ke wadah guys. Oke, kita amankan. Kita udah dapat 3 ekor ya channel limbatanya. Yang kecil, yang besar 2. Oke, kita lanjut cari lagi guys. Kita periksa di kubangan-kubangan seperti ini guys, soalnya channel limbata ini suka banget di kubangan-kubangan air yang kayak gini ya, menggenang gitu. Kita periksa di sini guys. Gak ada ya di sini ya. Ya di sana sebelahnya. Oh, di sini dulu nih. Kita bongkar dulu nih. Oh ya, aku pernah cari di sini juga dan dapat, dan kali ini kita dapat lagi guys. Ini bening banget guys. Kosong di sini ya. Nah, kita akan coba nelusuri naik ke atas sana ya. Kita pernah cari di sini, kita cari lagi hari ini guys. Oke, kita naik ke sana. Oke guys, kita naik. Ini benar-benar panas di sini dan sekarang udah mulai agak mendung tuh guys ya. Langitnya udah mulai mendung kayak gitu, jadi udah mendingan ya, tadi panas banget guys pas aku cari-cari. Nah, kita akan telusuri di sini. Susah banget guys, bawa pancing sambil bawa serokan sambil bawa wadah ikannya nih. Kita udah dapet 3 ekor ya, satu rimnya tebel banget ya, bagus banget tuh. Panas lagi nih, ini aku suka banget yang ini, rimnya tebel guys. Ini rimnya tebel banget ya, cantik banget. Oke, kita cari lagi nih di kubangan kayak gini nih, kita coba ya. Oke, di kubangan kayak gini guys. Oh, ini lumpur ya, nggak ada kayaknya deh. Kita coba ke atas. Ini udah mulai surut. Coba di sini. Oh, ada guys. Ada di dalam situ, di lubang ini ya. Kita coba rogoh ya pakai tangan guys. Ini ada channelnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada. Oke, mantap guys. Ini. Masuk. Ini guys. Ada channel limbatannya. Ini cukup biru dan rimnya cukup bagus juga nih. Bener guys. Ini. Mantap. Dapat channel limbata lagi guys. Oke, kita langsung masukin ke wadah ya. Nah, oke guys, kita masukin.
kita udah dapat 4 ekor sana limbata, yang kecil banget satu, yang gede-gede itu ada 3 guys. Oke, kita lanjut cari lagi. Kita lanjut cari lagi, dan di sana guys, itu aku lihat ada kubangan lagi. Kita coba pancing dulu ya, soal ini agak dalam, mungkin bisa dipancing kali ya. Banyak lumutnya di sini ya. Oke, kita coba serok-serok. Oh guys, ada anakan di sini, anakan sana limbata golden. Wah, loncat lagi tadi satu. Oke, kita serok lagi guys. Anakan limbata golden di sini. Nih guys, nih, ini limbata golden, beda sama limbata biasa nih ya. Coba dideketin, kelihatan warnanya kuning seperti itu guys. Nih ciri-ciri limbata golden. Oke, kita masukin ke wadah ya. Deh, taruh wadah dulu. Deh, kita serok-serok lagi ya. Oh, di sana ada tuh, di sana guys, masih kecil tapi ini limbata yang biasa nih, limbata normal ini, bukan golden yang ini guys. Aduh, loncat ke sana. Nih, ini yang normal, bukan golden ya, yang biasa guys. Kita amankan dulu ya. Jadi susah banget karena ini siang-siang guys ya, jadi untuk mencari sana limbata, mancing sana limbata siang-siang itu sangat susah. Waktu yang bagus untuk cari sana limbata itu mancing itu sore hari guys, makanya aku nggak dapat banyak. Oke, videonya sampai sini guys, aku langsung review aja ikan-ikannya. Oke guys, langsung aja kita review ikan hasil hunting hari ini guys. Kita review langsung, kita masuk-masukin ikannya ya. Oke, nih kita dapat sana limbata yang rimnya tipis tapi biru ya, lumayan biru guys, lumayan biru dan cantik lah. Nah selain itu aku dapat sana limbata yang size nya sedang, rimnya nggak ada, warnanya nggak ada guys, polos seperti itu ya. Nah terus ini yang gede ini satu lagi nih, rimnya tebel dan biru ya, cantik guys, yang itu aku suka nih. Nah terus kita dapat kecil-kecil ya, bocil-bocil guys. Malah ntar ya, kita ambil dulu. Ini dapat kecil. Terus aku tadi dapat limbata golden juga yang kecil-kecil ya. Bentar guys. Nih kita dapat limbata golden masih beji kayak gini guys. Ini limbata golden masih kecil ya. Warnanya cukup kuning dan bagus sih, lumayan. Oke. Oke guys, video sampai sini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Salam satu hobi guys.